Wilayah Panjunan selain sedang diusung menjadi salah satu pengembangan kampung wisata, terdapat Masjid Merah Panjunan yang di dalamnya ada sumber air berupa sumur. Kualitas air sumur diyakini memiliki kelebihan dengan kadar pH yang tinggi, sehingga dipercaya memiliki khasiat. Selain itu, selama musim kemarau, air yang ada di dalam sumur ini tidak pernah asat atau kering, sehingga untuk keperluan ibadah di masjid tidak pernah ada kendala. Bahkan banyak masyarakat meyakini kandungan air yang ada di sumur cukup sehat dan bersih, sehingga tidak sedikit warga dari luar kota yang mengambil airnya untuk keperluan tertentu. Itu dari sejak berdirinya masjid. Betul. Ada. Sudah ada. Jadi untuk wudhu dan segala macam dari situ sumbernya? Ya, dalam untuk keseharian sumbernya dari sumber tersebut. Kita kan sudah pakai sandal. Kalau dulu pakai timba? Ya, dulu pakai timba. Nah, sekarang kita kan kita tutup. Katanya airnya ini memiliki pH yang bagus untuk kayak untuk pengobatan. Benar enggak? Betul, banyak sekali yang mengatakan seperti itu. Masjid Merah Panjunan dikenal dengan konstruksi bangunan yang unik dengan corak berwarna merah. Berikut tempelan piring keramik antik yang memberi kesan unik pada arsitekturnya. Husein Sadra, RCTV, Cirebon.